Mau deng resep cuko merahnya. Makasih. Oke, Yunda. Ini resep cuko merah ala aku aja. Siapkan 3 sendok makan cabai giling halus, 1 sendok makan selai kacang, 2 sendok makan gula pasir, 1-2 buah jeruk kalamansi. Boleh pakai bubuk bawang putih sedikit kalau mau ya. Tambahkan 200 ml air, garam, dan 1 sendok teh tepung terigu. Aduk-aduk dulu, baru dinyalain kompornya aja. Masak hingga kental aja. Kira-kira kekentalan yang aku mau seperti ini aja. Kalau sambal merah dicurup ini nggak pakai kacang aja. Ini aku tambahin selai kacang supaya lebih enak. Oke? Selain buat cocolan pempek, cuko merah ini atau cuko abang ini cocok banget buat aneka gorengan. Bakwan, tahu, tempe, kan pisang goreng sih. Banget sih tuh. Mau. Oh, yummy kata anak aku aja. Kalian kalau mau lebih pedas boleh ditambahkan cabai rawit aja. Ya cumi biasa ya. Cuman wong Palembang jarang sih makan pakai cuko merah ini atau cuko abang ini. Paling ya kalau makan otak-otak bae. Nah, kalau kuah merah atau cuko merah ini lebih cocoknya sebenarnya untuk gorengan ya, Ce. Terutama di daerah Curup dan sekitarnya. Empak banget kan bikinnya. Next mau resep apa lagi, Ce?